bisa membawa Indonesia bangkit dari sebuah keterpurukan. Siapa lagi? Ayo siapa? Siapa lagi kalau bukan kita? Nasib bangsa ya masih terjaya. Kapan lagi, ayo kapan lagi, kapan lagi ya sekarang. Prabowo Hatta, Indonesia bangkit. Siapa lagi yang bisa membawa Indonesia bangkit dari sebuah keterpurukan? Siapa lagi, ayo siapa? Siapa lagi kalau bukan kita? Prabowo Hatta, Indonesia bangkit. Kapan lagi kita tentukan nasib bangsa yang masih terjajah? Kapan lagi, ayo kapan lagi? Dengar kata Tanjung Perak, apa yang terlintas di kepala? Nama saya Ana, saya karyawan swasta. Pertama kali dengar Perak, saya teringat waktu zaman dulu. Itu pas malam tahun baru, saya ingin melihat suasana di sana. Wah, ternyata seru sekali. Di situ pas jam 12 malam, saya melihat berbagai macam kembang api. Yang sangat bagus. Terus di setiap kapal besar itu semuanya membunyikan sirinenya. Saya dari Bapak Mulyono, pegawai taman. Kalau ingat Tanjung Perak, saya ingat monumen kapal. Dan ada di sebelah sana itu monumen Boyo. Perak Project, proyek seni berdasarkan eksplorasi kawasan Tanjung Perak. Kawasan ini dipilih kurator Andrew Budiman dari ayore.org karena perkembangan Perak belum sepesat kawasan Surabaya yang lain. Padahal, kawasan Perak memiliki pesona tersendiri. Kunjungi pameran Perak Project 13-18 Februari di Wisma Jerman, Jalan Taman Ais Nasution nomor 15 Surabaya. Lebih lengkap tentang Perak Project, follow Twitter at ayore_org.
Muhammad Satrio Dwi Cahyati. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 11 Garut. Lagu yang saya nyanyikan tadi adalah lagu yang bermakna tentang bagaimana kita untuk memperjuangkan cita-cita kita. Nantikan karya-karya kami selanjutnya di 11 Kustik SMA 11 Garut.